adalah apel jenis opal yang dipetik teman-teman TKI di Selandia Baru ini kawan. Jadi warnanya kuning untuk jenis opal ini apelnya. Dan ini adalah Blikomang Pasek dari Bali yang mengesokkan buahnya, menaruhnya di bin. Ya gini nih, kita petik yang warna kuning-kuning kawan ini. Mari kita lihat yang ada di pohonnya. Nah, seperti itu yang sudah kuning siap dipanen. Dan ini adalah Pak Mulil yang sedang petik apel jenis opal ini. Warnanya kuning yang dipetik, yang dipilih oleh teman-teman di sini. Bisa dilihat ya seperti itu. Jadi ini tidak biasa, ini mungkin di orsid ataupun di perusahaan ini punya hanya satu di sini, hanya beberapa row saja, tidak banyak untuk apel jenis opal ini kawan. Baik, mari kita lihat apelnya. Ya, kayak gini nih. Dan ini sudah kuning, siap untuk dipetik ini kawan. Kayak gini nih. Ini nih apel jenis opal ini kawan. Dan mungkin yang tidak boleh dipetik yang masih hijau. Ini kelihatannya sudah masuk semua, ini sudah bisa dipetik semua kawan, ini sudah menguning semua. Jadi ini yang masih hijau belum bisa dipetik kawan ini. Kayak gini nih yang belum bisa dipetik, masih warnanya hijau. Bisa kayak gitu itu. Bisa dilihat ini teman-teman, dan itu yang masih manjat pohon itu adalah Blikomang Pasek dari Bali yang tadi sudah menaruh di bin tadi. Dan di sana itu Bapak Kolil. Ya gini, ini adalah petik apel opal di Selandia Baru. Ini adalah teman-teman TKI di Selandia Baru kawan ini. Kayak gini nih. Ya udah, kita aja teman. Next disambung lagi. Terima kasih. Matur suwun. Thank you.